Teng-teng. Lampion yang di depan, apakah itu akan selalu berganti atau bagaimana? Ganti, tiap tahun berganti. Nah itu, tiap tahun ganti. Lampion-lampion itu, tiap tahun ganti. Jumlah lampionnya? Jumlah lampionnya ya kurang lebihnya ada 200 ya. Ada hal khusus terkait jumlah lampion? Ya. Enggak, itu biasa para umat yang nyumbang. Nah, itu nanti tanggal 21 malamnya ada barongsainya kira-kira jam 10, terus nanti mau menjelang Imlek tanggal 22 pagi itu nyalakan kembang api. Kalau ini dari komunitas apa? Dari Srilings. Srilings. Komunitas ini kan beragam latar belakang agamanya. Tujuannya? Tujuannya biar bisa saling bantu aja sih. Di mana apa namanya? Pekerjaan sosial kan kita bisa bantu siapa aja kan.